Kita mulakan dengan ikatan yang pertama, iaitu ikatan buku sila. Untuk menyambung tali yang sama besar. Yang kedua, ikatan bunga geti berganda. Untuk menyambung dua tali yang tidak sama besar, basah dan lincih. Yang ketiga, ikatan terima kasih. Untuk simpulan yang tidak menjerit dan ikatan kesempatan. Yang keempat, ikatan bunga geti. Untuk menyambung dua tali yang sama besar dan lincin. Yang terakhir, ikatan sipur manuk. Digunakan untuk mengikat tali pada tiang dan balok. Saya Shani. Saya Amelia. Saya Ayu. Saya Dana. Saya Zulaika. Sekian dari kami. Terima kasih.